Halo, selamat datang di channel yang masih sebesar biji jagung. Dan kali ini kita akan lanjutkan FIFA 22 Road to Glory. Setelah kemarin kita seri, mana sih? Ada jadwalnya gak sih? Kemarin kalau gak salah tuh seri episode yang lalu ya, lawan Wolverhampton. Dan itu sangat mengecewakan. Bentar-bentar, ini apa jadi begini nih? Nih, kalender. Oke, kita seri. Gak bisa digeser ya. Nah itu tuh kelihatan deh. Gak bisa digeser dong. Seri ya. Satu-satu. Ya jadi di klasemen kita dipepet sama peringkat 2. Sama siapa sih peringkat 2 tuh? Manchester City ya. Nah sekarang kita lanjutkan ke Carabao Cup ya. Langsung aja kita gaskan. Oke sebelumnya kita oke Maguire. Kita ganti Lisandro Martinez. Kayaknya Maguire sudah harus istirahat. Waduh, Phil Jones juga capek dong. Backnya siapa ya? Ini aja lah, bawa Van de Beek. Kan masih ada Lindelof. Anthony Martial juga. Aduh, mengecewakan banget di pertandingan kemarin. Siapa ya? Malaysia. Tapi kita terlalu banyak bawa. Oh, di McTominay juga capek. Kita ganti sama Garnacho nih. Casemiro masih cedera sih, sayang banget. Inilah Garnacho. Oke. Okay. Tapi kita tidak punya striker, enggak apa-apalah CR suruh main full. Oke, okay, langsung gas. Oke. Okay. Oke, okay, ini dia Cristiano Ronaldo. Oke, okay, dia mencetak 5 gol dari 3 pertandingan sebelumnya. Dan cuma sayang banget lawan Wolverhampton dia gak main. Jadi gak mencetak gol. Dan selamat datang di Old Trafford. Ya, pertandingan lanjutan Carabao Cup ronde 4 ya, antara Manchester United melawan Sunderland. Oke, okay, ini dia para pemain masuk ke lapangan. Dan ya, seperti biasa ya, Manchester United menggunakan jersey merah. Oke, okay, ini dia fase ini ya, knockout. Coba kalau kita, aduh, baru mau dibaca, udah cepet banget bagannya, bracket lah disebutnya bagan. Oke, ini dia debut lagi ya. Sejauh ini baru kejebolan beberapa gol. Dan ini dia starting line up. Ada beberapa pergantian seperti ini. Kita pakai Martinez ya. Nggak pakai Maguire, sisanya masih sama starting line up ya, cuma ganti di backnya aja, di Sandro Martinez. Kita tuh sering banget kebobolan karena kesalahan back sih, itu yang jadi PR gue di FIFA 22 ini, karena emang bingung, susah. Oke, ini di Sunderland, ada yang kenal nggak? Oke. Okay. Kalau kita lihat di sini Sunderland menggunakan formasi 4-2-3-1. Kurang lebih sama lah ya. Mereka pakai satu striker dan 3 pemain tengah dan 2 gelandang bertahan dan 4 back. Oke, ini dia Jadon Sancho, tapi ketambal jadinya tuh. Enggak tahu deh itu emang bug atau gimana gitu. Jadi sponsornya ketambal sama patch Carabao Cup. Oke. Pertandingan lanjutan ronde 4 Carabao Cup langsung dari Old Trafford. Let's go. Oke, kali ini kita harus menang ya, nggak boleh kalah. Bahaya nih kalau kalah. Sans, pelan-pelan aja. Nggak usah terburu-buru. Oke, sip. Paolo Dybala. Paolo Dybala. By the way, sambil nunggu FIFA 23 rilis dan ya gue sih udah lihat di channel CJM, karena kebetulan CJM dapat early access dan kayaknya emang menarik dan harus beli kayaknya nih. Oke, langsung serangan. Ada Jadon Sancho. Ah, sayang banget ya, masih jauh. Kalau kita lihat nih reply, crossing bagus di situ, Sancho kosong. Sayang banget, masih jauh banget sih. Oke, tendangan bebas dilakukan oleh kiper Sunderland. Oke. Oke, mencetak 5 gol dari 3 pertandingan ya Cristiano Ronaldo. Waktu di Europa League dia
Okay, ini Cristiano Ronaldo. Nice. Ah. Nyaris banget. Aduh. Nyaris Cristiano Ronaldo, tipis banget tuh. Aduh. Harusnya digocek sedikit, harusnya digocek ya, bisa tuh ke sebelah kiri tuh. Aduh, oke, sabar. Pada pertandingan Europa League dia kuatrik ya. Tapi sayang banget waktu lawan Wolverhampton gak dimainin karena capek. Yalah, gue tidak bisa memaksa pemain untuk main terus-terusan. Karena faktor stamina dan faktor umur yang sudah tidak muda. Oke, angkat. Nice. Ah. Crossingnya bagus-bagus padahal. Cuma timingnya aja sih yang kurang. Nice. Paulo Dybala. Ice. Aduh. Ah, rame banget di situ. Sabar, sabar. Oke, sip. Kayaknya emang harus beli striker buat gantiin Ronaldo. Nggak bisa kita pakai Ronaldo terus-terusan. Nanti deh di shooting. Ah, sejauh. Jadon Sancho, percobaan yang berani. Tapi masih jauh dari gawang. Tuh, lihat. Bolehnya belok ya. Oke. Okay. By the way, kalau yang nanya gue pakai level apa, gue pakai level world class. Belum siap kalau harus pakai legendary sama ultimate. Masih cup soalnya. Jadi kita coba dari world class aja. Oke, serangan balasan dilakukan oleh Sunderland. Dia pasti nyerang dari tengah tuh kan. Ah, tidak offside. Aduh. Ah. Nice. Biasaan. Gue kadang suka. Aduh, come on man. Carabao Cup nih. Masa seri sih? Oke, Paulo Dybala. Santai. Cristiano Ronaldo. Ah, aduh. Sayang banget. Kurang deres. Ah, sia. Angkat dong. Sandro Martinez. Bruno Fernand. Oke, Christian Eriksen. Nice. Rashford. Lari. Dong. Oke. Ah. Kalah body dong sama back Sunderland. Oke, sip. Hati-hati. Ah. Wah. Bruno juga. Nice. Angkat. Ronaldo. Ah. Ah. Sayang banget dong. Aduh. Ketinggian ngangkatnya. Oke, pelan-pelan. Lah, kegedean kena. Kebiasaan. Kejar dong. Ah. Nice. Pelanggaran gak sih? Nice. Oke, nice cut. Rafael Varane. Paulo Dybala. Bentar. Rashford gak mau lari nih. Nice. Paulo Dybala. Shooting. Ah. Sayang banget. Bagus banget kiper Sunderland. Oke, kita lihat replay. Sini Paulo Dybala tuh. Udah keras banget itu. Masih bisa ketepis dong. Oke, kita sepak pojok. Semoga. Aduh, kenapa ke Paulo Dybala? Harusnya Ronaldo. Kalau Ronaldo mungkin bisa masuk tuh. Karena keras. Sundulan nih. Oke, let's go. Dapat dong. Dapat dong. Ah. Aduh, gimana sih? Awas, hati-hati. Hati-hati, Mas. Ah, nice. Oke. Okay. Sans. Christian Eriksen. Ada Christian Ronaldo. Aduh. Bruno Fernandes. Paulo Dybala. Nah. Nice. Cristiano Ronaldo. Ah! Gregetan dong dari tadi berapa peluang itu. Lagi. Santai. Jadon Sancho, Ronaldo. Nah, Dybala. Aduh, nice. Ah, sayang banget dihalangin. Aduh, sayang sekali. Dapat dong, please. Wait, shit, pelanggaran di mana dong? Waduh, Luxia udah capek aja. Ganti deh.
capek. Oke, kita ganti Luke Shaw dengan Malaysia. Pendek sih, tapi semoga bisa membantu bagian pertahanan sebelah atas. Oke, Sans. Gak usah terburu-buru. Aduh, susah nih kayak gini nih. Ah, mantap, Varane. Oke, let's go. Oke, Rashford lari. Aduh, masih aja kena intercept dong. Bagus banget pemain ini, Sunderland. Aduh. Please, jangan pada nonton. Oke, kita lanjut. Masa skor kacamata sih? Oke, skor kacamata. Oke, skor kacamata. Pertandingan lanjutan Carabao Cup, ada peluang banyak banget tuh kalau dilihat. Aduh, sayang banget. Oke, lanjut. Babak kedua. Harusnya sih kita bisa. Please, jangan kayak pas lawan Wolverhampton dong. Ini temponya enak banget ini. Ah, kebiasaan. Awas. Nice. Lagi ya, masih bagus. Oke, sip. Lari Bruno. Apa salah nempatin Bruno ya? Nah, CR. Oke, Bang CR. Angkat dikit, ada Sancho. Jadons. Ah, kejauhan dong. Nih. Oke. Oke, CR. Nice. Astagfirullahalazim. Ih, bagus banget sih gila kiper. Bagus banget asli. Aduh, kecewa banget udah. Berapa kali coba. Oke, gaskeun. Ah. Nice, Ronaldo. Oke. Balik, balik, balik. Ah. Oke, Dybala. Ah. Come on, man. Awas, awas, hati-hati. Aduh, ini nih serangan balik nih, bahaya nih. Sepi banget. Ah. Dong. Please dong. Nice. Oke, okay, sip. Sean Eriksen. Bentar, bingung, sabar. Oke, okay, sip. Dialangin, gua. Nah, sip. Rashford. Aduh. Said dong. Oke, sepertinya Fred harus masuk. Semoga bisa. Fred bagus sih. Come on, man. Masa 0-0? Kiper bagus banget asli Sunderland. Refleksnya bagus. Dari tadi Ronaldo loh. Aduh, kosong. Kosong, kosong. Ah. Ini dia yang sangat nice, jauh. Oke, sejauh dari. Ngeri banget kalau sampai masuk. Masa gugur sih? Nyerang mulu tapi gak masuk-masuk. Sekali serang langsung masuk. Pertahanannya sih yang jelek banget sih. Guanya gak bisa. Oke, Rashford. Lari Rashford. Nice. Oke, Fred. Siap-siap. Sancho. Ah, Sancho dari tadi nih. Gagal terus. Oke, itu siapapun itu. Ah. Masih. Oke, okay, Danny van de Beek masuk gantiin Christian Eriksen. Udah capean. Aduh, come on, Ronaldo. Ayo dong. Aduh, kenapa ke situ? Jauh. Susah banget sekarang ya ngoper Ronaldo ya, harus dari. Come on, man. Ah. Oke, okay, Malaysia. Aduh. Ini nih yang bahaya nih. Nice cut. Bentar. Ronaldo. Lari dong, Wan bisa, Kak. Nice. Oke. Okay. Oke. Okay.
Cristiano Ronaldo. Ah. Sip. Aduh. Dari tadi dong. Ah. Come on, man. Hati-hati, please. Ah, kan. Aduh, ini nih bahaya nih. Ah, kosong. Untungnya kosong. Tutup. Bahaya banget serangan baliknya. Chip. Wah, di press bener-bener. Oke, pandebik. Nice. Nice. Kosong. Ronaldo. Nice. Bingung gua over kemana nih. Oke, okay. Nice. Marcus Rashford, please. Astagfirullahalazim. Nice. Ah, Sancho. Ke Ronaldo. Ngoper kemana nih? Nih, tuh. Lari. Wan Bisaka. Susah dong. Aduh, tuh Ronaldo padahal bisa tuh dioper tuh. Oke. Ah, salah mencet gua. Biasaan banget dah. Giliran dapet, salah mencet. Nice. Oke, sip. Ah, offset itu kalau dioper juga. Rapet banget. Nice. Santai, santai. Aduh. Dong, please dong, lihat dong pemainnya dong. Ah. Lah, pendek. Oke, sip. 3 menit. Aduh. Ya, kebangetan banget dah kalau kemasukan. Sip. Oke, manfaatkan 1 menit. Langsung ke depan. Langsung CR. Rashford lari. Balik. Ah. Nice. Oke, sip. Balik CR. Nice. Nice. Ah. Gol juga akhirnya. Woo. Ya, setelah sekian peluang akhirnya ya, menit-menit terakhir. Mantap, CR. Oke, kita lihat reply. Nah, di sini bolak-balik jadinya. Kayaknya back-back Sunderland juga udah kecapean dan shooting dari tadi by one enggak masuk lu. Nah, ini dia. Nice. Mantap. Cristiano Ronaldo cetak 1 gol di pertandingan kali ini. Sip. Oke, lanjut 1-0. Nice. Mantap. Memanfaatkan peluang 5 menit coba tuh. Sip. Oke, dia Cristiano Ronaldo. Man of the match pada pertandingan kali ini siapa nih? Cristiano Ronaldo lah. 6 kali percobaan, 1 kali gol. Terdikat ya. Oke. Okay. Ah, gak usah post interview. Karena lama banget sih. Akhirnya menang 1-0, lumayan. Dan kita lihat di sini di ronde 4, Preston menang. Kemudian Fulham seri tapi baru menang 5-4 penalti. Manchester City 1-0 juga dong lawan Cheltenham Town. Arsenal kalah lawan, emang Watford lagi bagus banget kayaknya nih. Arsenal aja Chelsea kalah lawan Plymouth. Wow, kayaknya Arsenal sama Chelsea nurunin pemain lapis. Oke, okay. Lihat West Ham menang Crystal Palace deh. Oh, banyak kejutan-kejutan ya di Carabao Cup. Luar biasa banget. Oke, sip. Ini apa nih? International Management North Macedonia.
Nanti aja ya. North Macedonia, nanti aja, nanti aja. Oke, ini McTominay udah oke, berarti dia siap. Oke, let's go. Kita akan mainin McTominay di pertandingan selanjutnya lawan Fulham. Kalau gitu, bentar. Oke, kita harus beli striker deh. Global Transfer Network. Carinya striker lah. Roberto Firmino ya. Berapa sih harganya? Waduh, 46 juta. Nanti deh. Januari kalau ada duitnya ya. Harus ada pengganti CR nih, enggak bisa nih Martial dijual aja nanti. Oke. Okay. Oke, kalau gitu gue sudahi saja episode kali ini dengan kemenangan 1-0 ya di menit-menit akhir. Dan lumayan lah untuk apa namanya? Melaju ke babak selanjutnya. Dan ini kita lihat bagus nih cutscene-cutscene-nya tuh. Ronaldo, mantap. Ronaldo, Dybala, dan Bruno Fernandes. Next step toward title for Manchester United. Ya masih jauh lah, orang kita cuma beda 1 sama City tuh kan. Beda 1 poin doang sama City. Dan Wolverhampton masih bertengger di posisi 4. Keren banget ya. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Thank you banget semuanya. Di share juga biar channel ini makin berkembang. Jadi banyak yang nonton, rame juga. Pokoknya komen-komen lah, jangan diem-diem aja, oke? Sekali lagi thank you banget. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.